Happy people. Kita lagi di Bali dan lagi mau naik sepeda sama Ben, sama Bianca juga. Iya, jangan lupa pakai maskernya ya. Yuk kita jalan-jalan keliling Bali. Berhenti dulu, soalnya Ben ngantuk, jadinya hampir ketiduran terus dari rencananya. Benny, Ben, ini ngantuk nggak? Ngantuk. Tahan ya Ben. Tahan deh. Jadi Discovery Mall, terus kita udah parkir sepedanya nih rapi. Ben, lihat Ben, ayo kita tuh. Nah, gimana tadi perjalanannya, seru gak? Tari ses! Semongko! Mantap! Tapi, bikin ngantuk. Bikin ngantuk? Gua sepi banget ada orang, guys. Coba lihat Ben. Ben, are you okay? Ben, seru tadi? Oke, kita lanjut ke dalam. A few minutes later. Setelah dari mall, kalau naik sepeda, ujung-ujungnya belanja. Sunset in kita. Hai. Tuh Ben. Kita cuma mampir doang sejenak, langsung pulang. Next day. Ah, aku udah sampai di Biku Maulang sama keluarga. Yuk, kita masuk. Ini ada di Jalan Petitengan. Pahlava dessertnya yang paling ditunggu nih, yummy with homemade strawberry jam. Pergi dong. Six hours later. Makan malam di Warung Made Seminyak. Biasanya banyak banget pengunjung restoran ini, tapi sekarang karena lagi pandemi jadi lumayan agak sepi. Hanya ada beberapa table saja yang terisi. Padahal makanan di sini tuh enak-enak banget. Hai, happy people.
risotto. Kita order ikan, nasi goreng seafood. Dan saya pilih gado-gado. Selamat makan. Di warung enak banget, guys. Di beach-nya kerangnya 100 lebih. Bianca tadi habis naik sepeda ya. Kemana sih? Ke Pantai Kuta. Ke Pantai Kuta. Ikan mau? Tapi cuma 5 menit. Karena udah mau malam. Ikan lama di jalan. Sama sekarang udah malam. Dan Ben masih tidur nih. Jadi saya dan suami cari tempat untuk breakfast sekaligus quality time berdua. Walaupun udah punya anak, tetap harus quality time berdua aja sama pasangan ya, healthy people. Kebetulan ini masih jam 7.30 pagi, jadi kita cari tempat breakfast yang udah buka di pagi hari ini. Avocado toast dan Freddy makan apa tuh? Breakfast bowl ya, acai bowl ya, smoothies. Dan aku juga selalu pesan ini sih, turmeric jamu. Siang hari dari Bali, hari ini aku makan ayam taliwang. Nah, ayam taliwang ini dari rumah makan ayam taliwang bersaudara di Jalan Raya Kuta. Nah, kita lihat nih, ayamnya kayak gini satu ekor dan dapat juga pelecing kangkungnya. Terus kamu bisa pesan juga tahu dan tempe. Nah, makannya pakai ini nih. Ini sausnya ya, sambalnya. Terus nanti kita bisa celup-celup. Enak banget deh rasanya. Ini sangat rekomen banget buat yang ke Bali. Cobain deh ayam taliwang bersaudara yang benar-benar khas ya dari Bali. Bianca. I like your outfit. You're on theme.
What do you want? Here at Manega Cafe. Look at this view. You want a photo? What? Oh, dog. Say hi, Bianca. Hi, Bianca. Who's that? Can you give me a whoa? Whoa! Thanks. It's nice here. Hey, there's dogs. Kita lagi di Manega nih, lagi mau dinner. Dan sambil nunggu dinner, anak-anak sambil main pasir. Lagi bareng Omid sama Kansel. Bianca juga main pasir. Makanan kita udah datang nih, ya kita udah mau mulai makan. Lihat satu-satu, ada apa aja. Ini yang paling terkenal banget, ada kerangnya ya, dibakar. Terus ini ikan apa? Kakap. Ada cumi, udang, dan oh ini yang paling the best yang dinanti-nantikan nih. This is Omid and Kat's first time here. First time in Manega. Yeah, first time in Manega. Let's try. This is the first time. Sama satu. First time. Bon appetit. Sate. Sate apa ini? Ini mau sate ya? Good. Good, right? I like. Let's cook it. Bianca, Leti. The next morning. Kita lagi di Kind Community for breakfast. Hi guys, aku lagi di Kind Community. Tempat ini lucu banget dan this is chicken pancake. It's not with no dairy. It's fried so good. This is the yummy pancake. Kind Community ini adalah restoran plant-based. Jadi semua makanannya di sini plant-based. Ada macam-macam, ada burger, ada salad, ada acai bowl, tropical bowl, banyak banget smoothies yang enak-enak. Nanti kita lihat ya, anak-anak pesan sama anak-anak pesan apa.
Satu yang nggak pernah ketinggalan yaitu makan di warung Eropa. Nah, di sini menu andalannya adalah crispy duck. Ini kesukaan aku dan Bianca. Kenapa sih apa itu? Nah, aku lagi mau dinner dari Lofters. Ini ada di Seminyak, ada di Canggu, dan ada di Ubud. Ini kesukaan aku banget nih. Jadi kayak hotdog gitu, rotinya lembut banget dan pakai lobster. Nah, yang ini aku pesannya Poseidon lobster. Jadi ini served warm dan with butter and lime. Nah, butter and lemon. Nah, ini lemonnya aku press ya. Begini cai caranya. Segar banget kan. Dan aku juga pesan ini. Ini adalah gyoza. Ada sweet and spicy and sour sauce-nya. Ini enak banget. Terus anak-anak juga mau snack juga, pengen fries. Ini have to try this guys. Kalau lagi ada di Bali, tuh lobster. Selamat makan malam. Ini enak banget. Lihat deh rotinya. Empuk banget. Enak. Selamat makan. Hari ini hari terakhir aku di Bali dan aku pergi sarapan ke Nuk. Di Nuk ini tempatnya unik banget. Banyak pernak-pernik lucu yang dijual di sini dan sambil makan kita bisa melihat pemandangan sawah-sawah yang sejuk banget dan kita bisa sambil menikmati makanan yang enak. Healthy people, itu tadi beberapa makanan dan restoran yang aku rekomendasikan kalau healthy people ke Bali. Selain tempatnya asik, makanannya juga enak banget. Buat healthy people yang mau ke Bali, tetap jaga kesehatan dan kebersihan ya. Bye healthy people.